Oke, selamat datang kembali pelanggan Hacky Family. Kali ini kita akan bermain polisi dan penjahat ya. Saya suka menjadi polisi, jadi karena saya tidak tahu kalian, jadi kalian jadi penjahatnya aja ya. Ini adalah saya sebagai polisi dan kalian adalah penjahatnya. Oke, kita butuh tempat untuk sembunyi 15 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita punya tempat lagi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Sekarang kita suruh penonton untuk memotong misalnya seperti ini. Begitu juga dengan ini, kita potong seperti ini. Lalu kita suruh mereka untuk memilih penjahatnya yang mana. Oke, misalnya adalah ini. Ki ya, ki hitam. Mereka suruh naruh di mana? Misalnya mereka naruh di sini, maka saya akan naruh di sini. Oke, kita lihat. Kita kocok-kocok seperti ini, misalnya udah cukup. Atau ini. Dah. Sekarang kita lakukan pengejaran. Polisi saya ada di sebelah kiri. Jadi kita pakai yang kiri. Oke, kita eliminasi yang ini. Oke. Dan kita lihat apakah tertangkap. Iya, tertangkap saudara-saudara. Jadi itu adalah permainannya. Sekarang rahasianya ya. Oke, rahasianya. Ini Pak Polisi di sini. Ini 15 kartu di sini itu ke 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Kita potong, terserah ini. Nah. Rahasianya ada di sini. Misalnya penonton memilih kartu ini ya. Ini memilih itu kita buka begini juga gak apa-apa sih ya. Misalnya biar mereka bisa memilih gambar yang mereka suka. Misalnya ini gitu ya. Tetapi ini gak perlu kita tahu. Ini biar penonton aja yang tahu. Untuk pesulapnya tidak perlu tahu ini. Kemudian mereka naruh di mana gitu kan ya. Kalau misalnya di sini yang tadi, maka ini ditaruh di sini, di kelompok yang sini. 15, ini 15, ini 15 ya. Dan menyusunnya itu juga seperti ini. Nah, artinya ini bergabung 15. Di sini bergabung 15 kartu. Baru kemudian ini ditaruh di atasnya. Kalau mereka naruh di sini, ya sama aja. Seperti ini misalnya. Nah, kan? Seperti ini. Kalau mereka ternyata naruh di sini, ya sama aja, kita taruh di sini. Kemudian kita taruh seperti ini. Nah, pada intinya adalah jumlah di atas ini adalah 15 kartu juga. Oke ya. Kita coba. Nih, ini taruh di sini. Oke. Kita praktek aja. Kartu apa ada dia? K ya. Oke. Tereliminasi. Tereliminasi. Oke. Oke. Nah, itu adalah cara kerjanya. Cukup mudah kan ya?
Oke, selamat menghibur teman-teman. Oke, cukup ya, tidak perlu saya jelaskan kembali. Itu tadi adalah trik untuk hari ini. Untuk mendapatkan trik yang lain, silakan subscribe. Terima kasih telah menonton, silakan memukau semua orang ya. Sampai jumpa. Baiklah, mari kita lihat pemenang sulap minggu kemarin ya, trik ke-26. Kita lihat komentar di sini ada 4. Kita tes dulu. Oke, bisa 4. Dan kita pilih satu pemenangnya. Pemenangnya adalah nomor 4. Arif Satrio Wibowo. Selamat untuk Arif Satrio Wibowo.